warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Baru saja saya bersama Bapak Wakil Gubernur dan Kasdam Jaya memimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian keselamatan Jaya 2021. Ini yang pertama kita kerjakan. Biasanya langsung operasi ketupat Jaya. Namun dalam situasi pandemi COVID-19, sesuai dengan hasil evaluasi, dipandang perlu melaksanakan operasi keselamatan Jaya. Apa tujuannya? Yang pertama, kita ingin masyarakat tetap bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa, kemudian sahur, salat tarawih, tadarus, iktikaf, dan sebagainya dengan khusyuk dan lancar, namun juga tetap memperhatikan keselamatan. Keselamatan apa itu? Keselamatan di jalan dan keselamatan dari tertular COVID-19. Artinya bahwa dalam melaksanakan ibadah bulan puasa ini, kita terus melakukan edukasi, sosialisasi agar tetap disiplin protokol kesehatan. Dan kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti sahur on the road yang kegiatannya adalah bergerombol, berkerumun, melakukan kegiatan kebut-kebutan yang tidak ada nilai ibadah Ramadannya, itu kita akan larang. Jadi tradisi SOTR yang negatif itu kita akan larang, kita akan tindak. Tidak ada sahur yang bergerombol, maksudnya sahur on the road yang bergerombol, balap-balapan, itu bukan sahur namanya. Itu namanya kebut-kebutan di bulan Ramadan, itu kita akan tindak. Para teman-teman, tentu kami atas nama Pemprov DKI Jakarta menyambut baik dan bersyukur atas digelarnya Operasi Keselamatan Jaya 2021 dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga keselamatan warga di jalan di bulan suci Ramadan. Dan kami yakin dengan hadirnya polisian, TNI, dan jajaran dari Pemprov bekerja sama, insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dan juga Hari Idul Fitri, dan dapat mencegah warga Jakarta untuk tidak mudik, sebagaimana sudah disampaikan bahwa tidak diperkenankan mudik bagi ASN, akan mendapatkan sanksi TNI Polri. Dan juga seluruh warga kami minta untuk tetap berada di rumah, ya, karena tempat terbaik ada di rumah. Kamu menyambut baik program Pak Kapolda, nyok, kita bareng tinggal di Jakarta. Saya kira ini program dan gagasan yang baik, termasuk operasi Keselamatan Jaya 21 pagi ini. Biasanya kita melaksanakan upacara persiapan mudik. Ini Pak Kapolda punya gagasan yang baik. Di awal kita sudah siap menunjukkan bahwa kesungguhan, keseriusan daripada jajaran aparat untuk mendukung program yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, gugus tugas pusat, dan kita semua dalam rangka mencegah penyebaran virus dan memastikan keselamatan baris keluarga. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.